yang saya hormati, keluarga besar almarhum Opui, Ibuus AKBP Emeritus, marilah saya kita tetap memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Kuasa atas berkatnya kita berkumpul pada siang hari ini. Saya Dr. Edi Mati Brutu, atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama pemerintah Kabupaten Nyeri dan seluruh masyarakat Kabupaten Nyeri, menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya Opui, kembali ke rumah Bapa di surga. Kami sering membahas tentang beliau. Terakhir dua hari yang lalu pun kami masih berdoa bersama-sama. Beberapa hari lalu kami terkejut beliau dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kehilangan besar bagi, bukan saja bagi AKBP, tapi bagi seluruh bangsa. Seorang tokoh yang banyak memberi inspirasi, teladan, telah mendahului kita semua, meninggalkan banyak karya, banyak teladan, dan kembali ke rumah Bapa di surga. Kami mendoakan agar awak tulang yang terhormat bisa disambut oleh malaikat surga, lapang jalannya ke surga, disediakan tempat istimewa di samping Allah Bapa di surga bersama orang-orang suci. Dan kepada seluruh keluarga, kami berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan, keikhlasan atas peristiwa ini. Dan kami berdoa agar semua rencana kita sampai mengantarkan pulang, mengantarkan Opui Emeritus ke tempat peristirahatan yang terakhir berjalan semua lancar. Salam dari seluruh masyarakat Dairi. Terakhir sentuhan beliau kepada kami, beliau memimpin upacara Natal tahun lalu, Natal Opumene, masih tegak dengan gantengnya, rantangnya, berinspirasi memimpin sama pendeta-pendeta se-Kabupaten Dairi, wakil pemerintah, Forkopimda, dan seluruh masyarakat. Selamat jalan pulang, selamat jalan pemimpin kami. Doakan kami semua, kami percaya di tempat suci Opui akan menjadi berdoa bagi kami semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk mengaku, pertama kami serahkan kepada kami. Dari puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan, kita ucapkan kepada Tuhan hadir pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Bupati Dairi, Bapak Dr. Edi Kelengade Brutu. Yang saya hormati Putar-putar Kadis PU Kabupaten Dairi. Yang saya hormati Anu Sumatua Staf Ahli Bupati Dairi. Saya hormati Camat Selima Pungga-Pungga sekaligus atasan langsung saya bekerja di sebagai PNS di Kabupaten Dairi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan atas kunjungannya, atas ucapan dan doa yang diberikan kepada kami.
Kiranya kami tetap terus didoakan sehingga kami bisa kuat, tabah, melewati hari-hari sepeninggalnya orang tua kami ini. Semasa hidupnya, khususnya semenjak mengemban tugas sebagai senator mewakili Dapil Sumatera Utara, orang tua kami ini sangat sering sebenarnya Pak Bupati, Bapak Ibu, berkunjung ke Dairi beserta Inang dan juga lain. Dan memang pada saat itu mungkin di tengah kesibukan dan halangan yang baik, sehingga waktu bertemu tidak dapat dengan Bapak Bupati terkhususnya. Orang tua kami ini sangat ingin menyemangati Bapak, sangat ingin berjumpa untuk memberikan semangat, untuk memberikan motivasi kepada Bapak untuk memimpin masyarakat Dairi. Bapak Bupati dan rombongan, kiranya lanjutan pelayanan Bapak Bupati ke depan dan perjalanan Tuhan ini, Tuhan selalu memberkati. Amin. Jadi untuk dua penutup. Bunda siapa ini dan kompetennya? Beliau punya. Bapak Sotoy, terima kasih Tuhan atas indahnya bersama Bapak ini. Sekian lama Bapak kami yang meninggalkan kami bersama Bapak yang menjadi persekutuan dengan semua ini hambamu yang kau pilih untuk memimpin Kabupaten Dairi bersama staf dan Paris bersama Pak rombongan yang hadir pada saat ini, engkau tugaskan, engkau berikan kesempatan para kami hari ini menghibur keluarga, memberikan doa dan ucapan-ucapan yang bisa menyemangatkan, sehingga kami bisa berdaya dalam segala perkara yang kami alami, pandemi dan kami alami ya Bapak. Kami berdoa supaya Engkau juga menguatkan, memberkati segala pekerjaan Bapak Bupati dan segala pelajarannya, supaya semakin kuat beroleh hikmat dan supaya kesejahteraan mengalir mulai dari rakyat kecil hingga ke atas. Biarlah Tuhan kata penghiburan ini, biarlah Tuhan doa dan semangat yang mereka berikan pada saat ini bagi keluarga kami, memampukan kami untuk mampu bangkit dan beraktivitas, sehingga kami mampu melepaskan yang kami kasih ini, hingga kau terima. Terima kasih Tuhan, biarlah kesempatan ini juga kesempatan yang berbahagia, hingga segala sesuatu kami lakukan dengan baik. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang akan mengawali acara kami hingga tiba pada penghujung adat kami yang akan dilakukan pada saat ini, hingga mengantar dan kami kasih ini pada tempat peristirahatan dan sementara. Terima kasih Tuhan, kami berkati dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Amin.